warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Dan selamat datang ke YouTube channel I'm Japan Tunis. Okay, pada hari ini saya nak buat sebuah video, iaitu saya nak buat unboxing TP-Link Archer TX50i, iaitu AX3000 Wi-Fi 6 punya PCIe network card. Ini dia. Okay, inilah packaging dia, yang TP-Link Archer TX50i. Okay, ini PCIe punya network card. Okay, okay, ini dia packaging dalaman dia. Okay, apa dekat dalam ni? Packaging ni yang dia bagi ni ialah satu network card ni, benda ni. Okay, dan dia bagi low profile punya bracket. Maksudnya kalau korang pakai Office PC yang pakai bukan low bracket ni, low profile bracket dia ni masalah. Yang ni pula adalah ini adalah USB punya connector, tunjuk dekat mana buat korang, iaitu ni tunjuk dekat mana buat korang lah. Saya pun tak tahu sangat benda ni. Dan kau akan dapat dua antena lah. Okay, faham tak? Saya rekod pun pakai sebelah tangan je. Kau boleh nampak lah kekok kekok sini. Okay, kat bawah ni apa yang ada? Tada. Okay, kat dalam ni kau akan dapat of course lah user manual. Bagi yang tak tahu nak install benda ni, baca lah manual. Kau akan dapat driver punya disk. Okay, lepas sekarang ni tak perlu kot, so tak masalah lah. Yang yang pakai laptop LDVD boleh pakai lah CD ni. Okay, balik ni sebab saya nak tunjuk partner kat dia dekat dia pula dia nak kecam pula saya. Jadi baru saja saya ni cukup baru, so saya perlukan sokongan. Saya perlukan sokongan dari korang semua. Tolong subscribe channel saya, like video, menonton video dan video saya, lepas tu share video saya dekat kawan-kawan. Mohon ni sekiranya dengan sokongan korang semua, saya amat dihargai lah. Saya bukanlah nak cakap bagus, tapi saya pun belajar juga. Okay, ini tempat saya, entah lah, saya tempat saya tutup lah. Okay, okay, ini dia, korang akan nampak lah. Ni dia. Benda ni saja compatible dengan Windows 10. Untuk Windows 7 saya tak tahu sama ada support ke tak. Yang ni pula, okay, yang ni pula maklumat dia. Yang best dia pasal benda ni, dia ialah datang sekali dengan Bluetooth 5.0 compatible. Korang boleh nampak lah kat sini. Okay, dan dekat atas ni dia ada 3 tahun warranty, manufacturer warranty. Okay, setakat ini sajalah saya boleh buat unboxing. Sebentar lagi saya akan pasang benda ni. Cara saya nak pasang benda ni dekat dalam saya punya PC saya. Okay, korang stay tune je part 2 video. Okay, jangan risau, jangan lupa subscribe, like, nonton video saya, komen berkaitan video saya, dan share video saya ni kat kawan-kawan. Okay, oh, pasal harga benda ni sekitar dalam 149
baik lah. Okay. Kepada yang siapa yang dah ada router AX punya router, iaitu Wi-Fi 6 punya router, saya recommended beli ni lah dulu. Try dulu macam mana. Saya ni first time saya beli ni. Sebelum ni saya pakai benda lain, Gen 5 punya network card. So yang ni saya upgrade ke Gen 6 lah. Okay, apa-apa pun, stay tune part 2 video saya. Saya akan buat lagi. Okay, apa-apa, terima kasih. Assalamualaikum.